Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa akhirah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa alamna al-hafi'un fi darini amin. Wa lidhalika kataba Yusufu binu Asbatin ila Huzaifata al-Ma'asin. Wa lidhalika alaika bi'atu kataba menulis surat Yusuf wa Yusuf ibn Asbatin bin Asbat ila Huzaifata kepada Huzaifah al-Mar'ashi. Ma'zannuka, apa sangkaan engkau? Biman baqiya, dengan orang yang tinggal. La yajidu ahadan, dia tidak mendapati akan seseorang. Yazkurullah ta'ala, yang berzikir kepada Allah ta'ala mahu bersamanya. Illa kana asimah, melainkan adalah dia itu berdosa. Wakanat muzakaratuhu maksiatan, dan adalah muzakarahnya itu menjadi maksiat. Wadhalika, demikian itu. Annahu, bahwasannya dia. La yajibu ahlahu, tidak mendapati ahlinya. Ini tidak dapat ahli, tidak ada ahli. Ini tempatnya. Walakun salatullah, sungguh benarlah. Fa'inna muqalitan nasi, maka sesungguhnya orang yang bergaul kepada manusia. La yanfaku al-ghibatin, tidaklah lepasnya dari ghibah. Jadi orang yang bergaul sama manusia itu enggak lepas dari ghibah. Enggak lepas berarti apa? Pasti ada ghibah. Aw an sama'i ghibatin, atau daripada mendengar ghibah. Kagak ghibahin orang, dengar orang ghibahin orang. Aw an sukutin ala munkarin, atau tidak lepas daripada diam dari atas kemungkaran. Ada orang berbuat kemungkaran, diam. Orang berbuat kemungkaran, enggak, kita tingkatkan. Wa ahsanu ahwalihi ayyubida ilman aw yastafidahu. Dan yang paling bagus keadaannya, bahwasannya adalah ia mengambil faedah, ia memberi, ia memberikan faedah ilmu atau mengambil faedah ilmu. Yang paling bagus bergaul adalah, keadaan-keadaan yang bergaul itu adalah memberikan ilmu atau ngambil ilmu. Memberikan ilmu, ngajar. Ngambil faedah ilmu, ngaji. Itu yang paling bagus kita bergaul. Ya. Kalau kagak ngaji, ngajar. Kalau kagak ngajar, ngaji. Ini orang yang mulia. Walau ta'ammala hadzal miskin wa 'alima anna ibadatahu la takhlu an syawa'ibir riya'i wa talabil jam'i wa ri'asati. 'Alima anna al-mustafida innama yuridu an yaj'ala dhalika 'alatan ila talabid dunya. Walau ta'amala, jikalau merenungkan hadal miskinu, oleh orang yang miskin ini. Wa alima, dan dia tahu. Anna ifada, tahu bahwa memfaedahkannya, bahwa faedahnya, faedah bergaul,
la takhru, tidaklah sunyi ia faedah bergaul an syawa'i birriya'i, dari campuran-campuran riya. Dia orang bergaul, kadang dia riya, pengen unjukin. Iya. Di mana aja tuh orang bergaul, maksudnya pengen unjukin. Pengen dilihat sama orang. Apalagi sekarang ada lagi tambah sosial media di HP, ya, status lagi di luar atau gambarnya pengen dilihat, pengen diketahui, itu ria-ria semua ya. Bersihin tuh dari sifat-sifatnya. Pengen dinilai benar-benar statusnya pasang, gambarnya gambar siapa, yang murni itu kita, yang enggak ada apa-apa murni, dan itu yang akan menghasilkan sesuatu kebaikan. Nah, itu ya kejelekan-kejelekan daripada bergaul. Tidak sunyi dari campuran-campuran riya. Wa talabil jam'i, dan menuntut ya mengumpulkan harta. Bergaul wa ri'asati, dan jadi pemimpin. Pengen jadi pemimpin. Ini rusak ya. Apalagi orang sufi pengen jadi pemimpin. Pengen banyak pengikut, itu nggak bagus. Yang jadi pemimpin nggak bagus. Anima, dia mengetahui annal mustafida, ya, saya dia mengetahui bahwa orang yang mengambil faedah dari bergaul innama hanya sanya yuridu, dia ingin ayya ja'ala zalika, bahwa ia jadikan akan demikian itu alatan, sebagai alat ila tolabi dunia, kepada menuntut dunia. Bergaulnya jadiin alat untuk menuntut dunia. Banyak bergaul, ntar bisa jadi ini, bisa jadi itu, temannya banyak. Iya, apalagi kalau kita jadi caleg, tuntutan itu untuk banyak bergaul. Ya, akhirnya banting harga. Yang penting diri kita, banting harga diri kita. Nah, untuk bisa itu dari dunia warnanya. Jangan sampai kita begitu. Apalagi kita seorang ya yang mengemban ilmu syariah, apalagi jangan kita sampai cenderung kepada dunia. Fayakunu huwa mu'inan lahu ala dzalika. Oh, silatan ila syarri, dan sebagai perantara kepada keburukan. Fayakunu huwa mu'inan lahu ala dzalika. Maka dal ia minta tolong, minta bantuan kepadanya ya atas demikian itu. Waridan wa zahiran, dan mendukung. Ya, sebagai ya, untuk mendukung dan memenangkan, wa muhinan li asbabihi, dan ya, menciptakan li asbab, bagi sebab-sebabnya, menyiapkan ya, bagi segala sebab-sebabnya. Kalazi yabi usaifa, seperti orang yang menjual pedang dan kutoi poriki kepada nyadari, maksudnya kepada pembegal. Fal ilmu kasaifi, ilmu itu seperti pedang. Wasalahu lil khairi kasalahi saifi lil ghazwi,
dan kebaikan ilmu kepada kebaikannya, kelayakan ilmu kepada yang lebih yang baik. Fasolah isyaitil gosbi, seperti baiknya pedang untuk perang. Jadi mencari memberikan ilmu juga enggak boleh sembarangan kepada siapa kita beri. Jangan sampai kita kasih pedang kepada perampok dibuat bunuh orang. Begitu pula ilmu, jangan kasih ilmu kepada sembarangan orang. Terbuat sombong, sombong. Namanya buat perampok. Punya ilmu buat sombong, sombong. Bahaya. Berpikiran kita, golong kita dibuat merampok orang. Golong kita buat membegal orang. Berpikiran kita. Jangan sampai begitu. Jadi jangan sembarang kasih ilmu sembarang orang. Jadi pilih-pilih juga ini. Makanya santri, santri ada yang lurus, ada yang enggak lurus. Ada yang lurus, ada yang enggak lurus. Itu bagus juga, begitu banyak manfaatnya. Ada yang lurus, ada yang enggak lurus. Wazanika, dan demikian itu la yurakhisu fil bay'i mimman ya'lamu bi qara'ini ahwali. Demikian itu tidaklah ya memberikan rukhsah di dalam jual. Enggak ada rukhsah dalam jual mimman daripada orang yang ya'lamu, yang mengetahui bi qara'ini ahwali, dengan qarina-qarina keadaan, di annahu bahwasanya yuridu, dia menghendaki dengannya al-isti'anata, minta bantuan, alaqot itu reki, atas memutuskan jalan, ya, merampok. Wa fahadha isna asyaratna alamatan min alamati ulama akhirati. Ini ada 12 tanda daripada tanda-tanda ulama akhirat. Sajma'u kullu wa'idatin min ajumalan min akhlaki ulama salafi, menghimpun oleh tiap-tiap satu daripadanya akan beberapa jumlah dari akhlak-akhlak ulama salaf. Dari akhlak-akhlak ulama salaf itu adalah ulama-ulama akhirat. Jadi ulama-ulama akhirat ada tandanya. Jadi ada ulama akhirat, ada ulama dunia. Jadi sama-sama dipanggil kiai, sama-sama pakai ya, nyandang ustaz, nyandang kiai, bahkan doktor profesor. Ini di zaman Imam Ghazali. Bagaimana di zaman kita? Ini zaman Imam Ghazali. Di zaman kita aja kayaknya udah bener banget ya. Zaman kecil kita, zaman bapak kita ya. Itu udah bener banget kayaknya. Tapi sesungguhnya tidak. Bagaimana di Imam zaman Imam Ghazali? Apalagi di zaman ya, itu di zaman Imam Ghazali, bagaimana zaman kita? Lebih banyakkan lagi ulama-ulama dunia. Orang sekarang jarang yang insaf. Kita kaji kemarin ya, kita insaf. Insaf, kalau bahasa kita insaf, bahasa Arab. Ya. Sekarang orang jarang yang insaf, salah ngaku benar, salah kalau ngaku. Zaman sekarang nggak insaf. Insaf tuh kita biar insaf ya, lu biar insaf, orangnya udah insaf, apa tuh namanya? Orangnya udah insaf, udah sadar, udah taubat. Jarang orang mau mengakui salahnya.
Salah aja masih ngaku benar. Sama sekali. Salah aja ngaku benar. Bagaimana aja benar? Jarang orang insaf. Insaf berpikir apa adanya. Oh, kata orang sekarang apa namanya? Ya. Objektif menilai apa adanya. Secara ilmu dia menilai. Tidak lihat ke sana kemarin. Secara ilmu aja. Siapa yang salah, siapa yang benar? Diri kita yang salah, kita akan salah. Oh ya, saya salah. Saya lupa ini kepleset ngomong. Namanya insaf. Ketika kita bersikap insaf, maka kita akan semakin dihormati, semakin dihargai. Sekalipun kita diri kita yang salah, kita akan salah. Sekalipun keluarga kita, adik kita, abang kita, keluarga kita salah. Ulama jarang tuh, kelas ulama aja masih jarang. Bagaimana kelas orang awam berpikir itu misal. Kata ulama sangat jarang sekali orang yang berpikir insaf. Masya Allah. Seperti ini Imam Ghazali. Ulama akhirat, ulama dunia. Bagaimana sekarang ulama dunia? Ya, jadi kita orang itu hati-hati. Jangan sampai kita terperosok. Ada satu kisah Imam Sufyan As-Sawri, beliau ada orang berpakaian sufi campang-camping jelek. Kata Imam Sufyan, itu pakaian neraka. Kenapa kok bisa begitu? Karena niatnya salah, pengen dikata supaya sufi. Jadi udah kelihatan nama Imam Sufyan As-Sawri, artinya kelihatan. Orang yang apa adanya itu yang sufi. Kalau sekarang kok kebesaran sufi buat mewah ya ini salah lagi. Kok lagi pengen dikata. Benar sekali Imam Ghazali. Di zaman Imam Ghazali udah banyak ulama dunia. Bagaimana zaman sekarang? Kemarin kita mengkaji ulama ulama akhirat, enggak kuat ngelihat ulama masa kini. Ya, di annahum la yutikuna nazara ila ulama'il waqti. Karena bahwasanya mereka enggak ulama wali abdal itu enggak mampu ngelihat kepada ulama masa kini. Saking enggak banyak, saking dunianya enggak mampu ngelihat. Fakun ahada rajulaini, maka jadilah engkau jadi seseorang di antara dua laki-laki ini. Imma muttasifan bihadzi sifatnya, ada kalanya bersifat dengan ini sifat. Au muqtarifan, atau mengakui ditaksir dengan keteledoran, kelalaian. Ma'al ikrar bi basar, kamu ikrarkan dengan akui keteledoran, akui kesalahan. Jadilah engkau yang di antara ini, ya, mutisifan bihazi sifat, mengakui dengan ini sifat, atau mengakui dengan keteledoran, akui. Wa iyyaka an takuna salisa. Benar, hati-hati dalam bahwa engkau menjadi orang yang ketiga.
Fatulab bisa ala nafsika, maka engkau akan memakai, akan bersepakai dengan memakai, melakukan atas diri engkau. Bi antukaliba alat dunia, dengan bahwa engkau membalik alat dunia bidin dengan agama. Maksudnya kau akan gunakan alat dunia untuk meraih agama. Jangan sampai kayak begini. Zaman sekarang yang begitu jadinya. Kau gunakan alat dunia untuk meraih agama. Kau membalik, maksudnya digunakan, menggunakan alat dunia untuk meraih agama. Ini Imam Ghazali ngomong dulu bagaimana yang sekarang. Imam Ghazali, beliau enggak meminta duit dalam berpendidikan, enggak pakai ini. Bagaimana Imam Ghazali kalau melihat sekarang? Waktu sabi'a siratato batolina misiratil ulama irosikhina, dan engkau menyerupakan jalan orang-orang yang batol, ya. Engkau serupakan jalan ya, orang-orang yang nganggur dengan jalan para ulama yang tetap. Engkau serupakan. Watal tahito bijahnika, dan engkau menyusul dengan kebodohan engkau. Wa inkarika, dan ingkarnya engkau. Bizumratil halikinal ayisina, dengan kelompok orang-orang yang binasa, orang-orang yang putus asa. Na'udzubillahi min khida'i syaitan, kita berlindung kepada Allah dari tipu daya syaitan. Pemiha, maka dengan sebab itu halakal jumru, binasa banyak orang. Kenapa? Karena ulamanya kepleset. Maka ketika ulama yang kepleset, itu banyak orang yang kepleset. Kenapa? Karena ulama banyak yang ngikutin. Kalau orang biasa yang kepleset, enggak yang ngikutin. Orang biasa itu kepleset, enggak ngikutin. Paling anak bininya, anak bininya enggak juga. Tapi kalau ulama yang kepleset, itu banyak muridnya. Wa nas'alukullaha ta'ala, kita berlindung kepada Allah ta'ala, ayya ja'alana mimman la tagurunna taguruhunul hayatul dunya. Kami berlindung kepada Allah ta'ala bahwa Allah jadikan kita termasuk orang yang tertipu oleh kehidupan dunia. Na'udzubillah. Wa la yaguruhu billahi yaguruhu, dan tidak ya, tidak tertipu akan dia dengan Allah oleh tertipu. Ini enggak ketipu sama Allah. Na'udzubillah. Ini Imam Ghazali betapa beliau sangat minta perlindungan kepada Allah dari orang yang ketipu sama dunia. Bagaimana di zaman sekarang? Kita lihat sekarang pendidikan, Pak. Ya Allah. Mahal-mahal sekali. Tapi ngomongnya akhirat. Sedih kan? Ngomongnya akhirat. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Itu dunia. Dunia. Kalau lagi tahun lagi masuk gitu ya, apa tahun kedua dia sekolah, dia pesantren, ada apa di sana, bayar apa, ah, daftar ulang, daftar ulang, bebek gitu, bahaya. Sampai sekarang anak saya itu belum masuk, Pak. Otak saya, Pak, belum masuk. Kemudian ada uang gedung. Kan gedungnya udah jadi. Bingung saya.
Sama kalau buru-buru rapat ke puncak, saya belum masuk sama saya itu. Maaf ya, kalau saya belum masuk sama saya belum pernah rapat buru-buru ke puncak, belum pernah. Di sini aja Pak. Saya belum masuk sama saya, ngapain ke sana, ngapain? Coba dah pikirin. Supaya lebih rileks gitu. Emang di sini kagak rileks? Sama saya belum masuk, belum masuk. Saya kalau belum masuk akal saya nggak mau jalanin. Kecuali ada perintah agama katanya. Saya modelnya kayak begitu. Saya kalau belum masuk akal nggak mau. Belum, saya belum paham, nggak. Saya belum ngerti. Kalau udah masuk akal sesuai dengan syariat jalan, Bismillah. Iya, sampai heran, sampai sekarang masih heran. Murah kerannya, kemana? Terus puncak. Bagaimana bisa begitu? Saya kira. Kira-kira duitnya habis banyak nggak tuh? ini yang saya katakan ya Allah, pantas benar sekali Imam Ghazali itu, benar sekali Pak Imam Ghazali, benar banget Imam Ghazali. Betapa nih Imam Ghazali sampai na'udzubillah min khida'i syaitan fa biha halaka jumhur, ya. Maka dengan sebabnya tuh tipu daya setan ulama yang pada ketipu itu ketipu binasa jumhur banyak orang. Kami berlindung kepada Allah, kami minta sama Allah agar Allah jadikan kita termasuk orang yang gak ketipu sama dunia. Apa begini Imam Ghazali? Itu di zaman dulu, zaman Imam Ghazali. Imam Ghazali minta berlindung banget. Ini Imam Ghazali lagi ngomongin ulama Pak, bukan ngomongin orang biasa, bukan ini. Karena ulama akhirat, ulama dunia. Lagi ngomongin ulama, ngomongin kiai ini, bukan ulama, bukan. Masya Allah. Bagaimana Imam Ghazali hidup di sekarang? Boleh-boleh. Masya Allah. Ini kita rasakan di sini, Alhamdulillah kita gratis, Alhamdulillah. Ya paling kamu beli, ya kepentingan kamu sendiri itu ya. Di sini bukan beasiswa, bukan. Kalau beasiswa itu dibagi duit. Sekolah dibagi duit dan saya enggak punya duit gitu ya. Kok begitu. Di sini gratis aja. Ya, jadi paling kitabnya beli sendiri, lauk-pauknya beli sendiri gitu ya. Masyaallah. Ini kita dari sini kita ya supaya hati-hati jangan sampai seperti ini. Berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan coba-coba nyebur, nah, kalau yang nyebur takut enggak bisa bangun lagi. Wallahu a'lam bishawab.